setelah menempuh perjalanan 4,5 jam. Ini perjalanan 4,5 jam baru kita sampai di tempat ini. Ini nih kampungnya Kapten Musa Siep. Luar biasa. Ore. Yes. Yayasan Sekolah Alam Musihum Papua dengan resmi kita nyatakan dibuka dengan semboyan Papua Mengajar, Papua Belajar. Sekolah ini sengaja didirikan dan dibentuk oleh Kodim 1702 Jayawijaya sebagai bentuk keprihatinan atau rasa peduli kita kepada kondisi masyarakat anak-anak Papua. Saya Isra Tito, Ketua Lembaga Masyarakat Adat Distrik Kurima, sekaligus Koordinator Wilayah MM Distrik Kabupaten Yahukimo, Dapil 1. Dengan demikian, saya mengucapkan terima kasih kepada Dandim 1702 Kabupaten Jayawijaya, sekaligus 8 Kabupaten Sepunggung Tengah. Maka di tempat alam terbuka ini, walaupun kampung atau daerah kondisi bagaimanapun, Dandim sudah turun di kampung. Maka kami sebagai mewakili masyarakat adat mengucapkan terima kasih atas tugas yang harus dilaksanakan oleh Dandim 1702 adalah merupakan inisiatif atau tugas dan koordinasi kerja langsung dengan masyarakat ini sangat luar biasa. Dilaksanakan Kodim 1701 Jayapura, tepatnya di Kampung Sak, menjadi satu hal positif melaksanakan berbagai kegiatan dengan melibatkan masyarakat. Hal di atas bagi anak-anak dengan fasilitas mudah dan tersedia tentunya sangat mudah, namun tidak demikian bagi anak-anak di daerah pedalaman yang sangat minim dengan sarana dan pengetahuan. Mereka tidak mengenal sebelumnya cara hidup sehat, namun melalui kehadiran Satgas TMMD 98 Kodim 1701 Jayapura dengan mengenalkan hidup sehat dan bersih sehingga tidak gampang terserang penyakit. Hal ini seperti dicontohkan Serda Haryanto, anggota Satgas TMMD yang juga Babinsa di Kampung Sak, Distrik Waris Kerom, kepada anak-anak di Kampung Sak. Apa-apa. Ini jangan-jangan kaku ini. Saya sebagai Babinsa di Kampung Sah sini, saya selama ini berupaya untuk membagi ilmu untuk adik-adik kita yang ada di Kampung Sah, karena mengingat kami merasa tergugah untuk berbagi ilmu kepada adik-adik karena biar belajar dengan maksimal. Kodam 17 Cendrawasih bekerjasama dengan PHBI Papua. Kita mengadakan kirangan massal yang alhamdulillah sampai jam 9 tadi telah terdaftar 212 pria, kemudian 78 perempuan.